Assalamualaikum. Hai hai hai. Bagaimana kabarnya teman-teman kelas 2 Cordoba dan 2 Sevilla MIT Nurul Iman 2 yang solih dan solihah? Mudah-mudahan teman-teman di rumah selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Oke deh teman-teman, insyaallah di semester 2 ini Bu Indah akan mengajar bahasa Arab. Salam kenal teman-teman kelas 2 Sevilla. Tayyib, insyaallah kita belajar di bab baru ya, yaitu Ad-Darsus Tsani, pelajaran kedua Tahtal Maudu dengan judul Al-Adawatul Baitiyah, yang artinya perabotan rumah. Wal'an nata'allam, sekarang kita belajar al-mufrodat, yaitu kita belajar tentang kosakata. Awalan, unzur ila hadhihi surah, pertama kita lihat gambar ini. Baitun, baitun, yang artinya rumah. Rumah dalam bahasa Arabnya baitun. Berikutnya sahatun. Marotan ukhra, sekali lagi sahatun, yang artinya halaman. Halaman bahasa Arabnya sahatun. Selanjutnya kursiyun. Kursiyun artinya kursi. Kursi dalam bahasa Arab kursiyun. Selanjutnya unzur ila hadhihi surah, lihat gambarnya teman-teman. Ghurfatun. Marotan ukhra, sekali lagi ghurfatun, artinya kamar. Kamar dalam bahasa Arab ghurfatun. Selanjutnya maktabun. Marotan ukhra, sekali lagi maktabun, artinya meja. Meja bahasa Arabnya maktabun. Selanjutnya as-surah, gambar berikutnya khizanatun. Khizanatun artinya lemari. Lemari bahasa Arabnya khizanatun. Selanjutnya hammamun. Marotan ukhra, hammamun artinya kamar mandi. Kamar mandi bahasa Arabnya hammamun. Sa'atul jidari. Marotan ukhra, sa'atul jidari artinya jam dinding. Jam dinding bahasa Arabnya sa'atul jidari. Bi'run. Unzur ila hadhihi surah, lihat gambarnya. Bi'run artinya sumur. Sumur dalam bahasa Arab bi'run. Miknasatun. Marotan ukhra, miknasatun artinya sapu. Sapu dalam bahasa Arab miknasatun.
Rodiu. Marotan ukhra, Rodiu. Artinya radio. Radio dalam bahasa Arab. Rodiu. Wal akhir, dan yang terakhir, mazbalatun. Marotan ukhra, mazbalatun, yang artinya tempat sampah. Tempat sampah dalam bahasa Arab, mazbalatun. Toyib, ayuhat tulab, anak-anakku sekalian, materi kita sudah selesai ya. Kita cukupkan materi hari ini dengan mengucap hamdalah, alhamdulillahirrabbilalamin. Tetap semangat, pantang menyerah. Jangan lupa mufrodat atau kosakata bahasa Arabnya diulang-ulang terus ya di rumah, supaya teman-teman hafal kosakatanya. Baik, sekian dari Bu Guru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di setiap sholat doakan ayah bunda ya.